Nah, dengan tips sederhana tadi, kita bisa menekan bau kotoran ayam. Kotoran ayam kering, bebas lalat, dan ayam kita. Peternak, uhuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternak ayam itu fleksibel. Di lahan terbuka, di lahan tertutup, di pedesaan, dan di perumahan juga bisa. Bahkan di dalam rumah pun bisa ya, sahabat uhuy. Ini dia tipsnya. Cara agar kotoran ayam tidak bau, kering, dan bebas dari omelan tetangga karena bau kotoran ayam. Baik, bahan yang kita gunakan cuma probiotik aja. Sahabat uhuy bisa memakai probiotik E4, probiotik SOC, atau probiotik GDM. Pilih yang mudah didapat aja ya, sahabat uhuy. Caranya cukup mudah. Di sini kita memakai probiotik E4 aja. E4 ini kita campurkan ke air minum ayam. Untuk takarannya, setengah tutup botol E4 untuk 1 liter air. Cara kerjanya, setelah ayam meminum ramuan E4 tadi, makanan ayam akan diurai oleh mikroorganisme yang terkandung dalam E4, sehingga kotoran ayam kering dan gak berbau ya. Kotoran ayam yang kering adalah kunci kandang bebas bau, lalat, dan nyamuk. Asal, kalau kotoran ayam sudah banyak, ya dibersihkan juga ya. Agar sahabat uhuy bisa tenang dari ocehan tetangga, khususnya peternak yang ada di perumahan. Itu cara yang pertama. Cara yang lain, kalian bisa semprot alas kandang dengan larutan E4 fermentasi. Cara buatnya, 5 liter air campur dengan 1 tutup botol E4 dan 3 sendok gula pasir. Kemudian aduk sampai rata. Langkah selanjutnya, kita tuang dalam wadah jerigen, lalu kita diamkan 2-4 hari. Setelah didiamkan, barulah kita gunakan larutan E4 fermentasi tadi untuk penyemprotan alas kandang, agar tanah subur, kandang steril, bau kotoran ayam bisa ditekan, dan ayam kita sehat semua ya. Bagi sahabat uhuy yang punya cara lain, boleh berbagi di kolom komentar ya. Kita saling sharing dan belajar. Oh iya, kalau ada kesalahan dari Bang Uhuy, mohon dikoreksi juga ya. Belilah probiotik yang original, agar hasilnya maksimal ya, sahabat Uhuy. Nah, dengan tips sederhana tadi, kita bisa menekan bau kotoran ayam. Kotoran ayam kering, bebas lalat, dan ayam kita sehat. Sharing singkat semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita akan belajar trik baru lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu buat tempat pakan ayam murah? Ini dia. Yuk.